menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekarang gue baru nyampe di lokasi air terjun Kapas Biru. Jalannya sih agak bagus sih, udah di beton. So, kanan kirinya itu ada tanaman kelapa sawit. Gue nggak tahu deh, gue di dalam ini sendiri atau gimana, karena ini jalannya sepi banget. Dan tadi parkiran motornya juga sepi. Kita lihat aja nanti. Ups, banyak pohon bambu. Hati-hati, curam dan licin. It's okay. Just look at. Masih jauh, Pak? Oh, masih jauh kalau dari sini. Sendiri aja. Oh iya. Pelan-pelan ya. Iya, makasih. Mari, Pak. Yes. Oops. As you know, ini emang lokasinya parah sih, terjal abis. Jadi gue harus naikin kayak ginian tangganya. Agak serem. So, buat kalian yang kesini, slow-slow bye aja lah. Karena lokasinya cukup bahaya ya. Wow. Look at this. Jadi kalau kita siap lewat sini, pasti kita nemuin curug-curugnya kayak gini. Dan itu segar abis. Parah sih, ini keren abis. Dan sekarang lokasinya hujan, guys. Dan lokasinya sebenarnya masih jauh banget tuh. Gue gak tahu ini yang mana lokasinya. Sana juga ada. Sana juga ada. Jadi banyak air terjun di sini, tapi gue nggak tahu yang mana Kapas Biru yang tepatnya. Google sih. Segera habis. Kurang lebih 45 menit perjalanan. And terima kasih this guys. Boom.
Lanjut lagi, kita jalan lagi. Sekarang kita ke destinasi kedua. Itu namanya Air Terjun Tumpak Sewu. Air terjun ini gak kalah keren ya. Oke, nanti lu bakal lihat semua. See you. And you will see this to the dan itu gue berasa privat banget sih, sepi abis, gak ada orang. Dan terakhir kalau lu hujan datang ke sini, lihat tuh gini. Sekarang lagi tidur di hostel, ruang anak kecil. Barang sama yang lain juga. Kece sih tempatnya, nyaman. Gila, jalanannya kayak gini dong. Nyampe Bromo. Buat lokasinya sih, lu jangan ke tempat wisata. Jadi puncak penanjakannya tuh di sana. Orang-orang baik tujuan di daerah sana. Tapi gua ngambil area lain supaya dapet view kayak gini. Mantap gak sih? Sampai. Tara. Sunrise ada di sana. Parah, cakep habis. Duduk bersama tak melakukan apapun. Keluh
kesahkan perjuangan dan masa sulit. Seduhan teh dan persahabatan melunturkan lelah. Jam dinding tak berjarum. Kesel bos, melayu bos. Ini pirang hektar lo ngawur. Berapa-berapa? Gak ngerti MG berapa-berapa. Waduh. Hah, tinggal ini sudah udah. Shite tamanae uru natsu wa kinu. Sekarang lagi nunggu ya. Sekarang lagi nyari spot. Tapi belum nemu di mana. Jambul gue naik, cuy. Oke, bentar lagi gue bakal nemu spotnya. Daerah situ. Boom.
buat apa? Terus aku nginep sendiri. Yes, sudah dapat snack lumayan. Rangkas, untungan dapat banyak juga. So cool. What is this? Oh, seperangkat alat sabun. Seperangkat alat mandi. Ayo, Bapak, pakai.